Salam sehat untuk sedulur-sedulur masyarakat Kabupaten Purbalingga. Hari ini saya Diayuni Pratiwi, Bupati Purbalingga, menerima berbagai bantuan dari beberapa donatur yang memberikan kepeduliannya terhadap masyarakat dan juga para tenaga medis yang ada di Purbalingga. Oleh karenanya, melalui kesempatan kali ini, kami atas nama pemerintah daerah mewakili para tenaga medis, mewakili masyarakat Kabupaten Purbalingga menghaturkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada PT Bukalapak selaku mitra pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bareng-bareng melakukan pemasaran online terhadap produk-produk Purbalingga. Dan yang kedua kami mengaturkan terima kasih kepada Perbarindo dan FKIJK. Dan yang ketiga kami mengaturkan terima kasih kepada CV Purbayasa yang kesemua donatur ini telah memberikan perhatian yang luar biasa kepada masyarakat dan juga para tenaga medis yang ada di Purbalingga. Bantuan-bantuan yang diberikan bermacam-macam, ada APD, ada hand sanitizer, ada beras, dan juga ada toren untuk tempat cuci tangan. Yang kesemua ini amat sangat bermanfaat bagi warga masyarakat Purbalingga dan para tenaga medis di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini menjadi suatu keberkahan tersendiri bagi para donatur dan tentunya seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perhimpunan Bank Rakyat Indonesia, Komisariat Banyumas, dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Purwokerto peduli untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Purbalingga dan para medis di Kabupaten Purbalingga berupa 750 kg beras dan dari FKIJK berupa kelengkapan APD yang digunakan untuk para medis dalam berjuang menangani COVID yang ada di Kabupaten Purbalingga.